Salam Lestari, para pegiat perhutanan sosial, ketemu lagi di pembelajaran virtual pengembangan usaha di perhutanan sosial. Jadi sekarang kita masuk ke materi kelima. Temanya adalah pengembangan kelembagaan dan jaringan. Jadi ini menandatlanjuti tentang sistem pasar yang kita sama-sama sudah bahas. Jadi kemarin kita dapat kesimpulan bahwa KPS atau KUPS, ini nanti yang akan kita bahas, itu peran, bermain perannya tuh di inti ya. Jadi dia sebagai pelaku pasar langsung. Dalam hal ini KUPS tepatnya ya. Walaupun KPS juga nanti kita buktikan juga dia bisa juga berperan. Jadi apakah dia sebagai pedagang atau pengolah, atau mungkin harapannya bisa dieksportir, skenario di KUPS selalu. Yang kesimpulan sementara yang kita dapat adalah intervensi di pendukung satu, misalnya infrastruktur, pembiayaan, transportasi dan logistik, juga di kebijakan, sisi pendukung dua, itu dikerjakan oleh pendamping. Nah, sekarang kita akan coba bedah sama-sama tentang kelembagaan KPS-KUPS. Ini seringkali memang di lapangan ada sedikit bingung ya. Sebagai contoh, saya pernah mengungkapkan di lokasi di suatu KPH di Sulawesi sana, memang ada KPS yang anggotanya banyak sekali. KUPS ya, bukan KPS. KPS anggotanya sekitar hampir 200. KPS, sementara KUPS kok anggotanya juga segitu gitu. Padahal pada hakikatnya harusnya KUPS nggak terlalu banyak. Idealnya sekitar 15 orangan. Ternyata disebutnya KUPS Agroforestry. Ini benar apa enggak gitu ya. Padahal itu adalah kerjanya pemanfaatan kawasan di level KUPS. Jadi ada tumpang tindih di sini. KPS mengerjakan Agroforestry, KUPS-nya juga namanya KUPS Agroforestry, yang anggotanya adalah jadinya semua anggota KPS. Jadi ini agak menarik untuk ditelaah apakah tepat seperti itu. Jadi kegiatan KUPS basis produksi lagi sama dengan kegiatan KPS. Ini yang bisa jadi diskusi yang menarik. Jadi kalau kita akan coba bedah apakah bagaimana sih skema pengembangan kelembagaan pelaku utama di perhutanan sosial versi KLHK. Jadi kalau kita lihat apa sih KPS itu? Jadi KPS itu fungsinya dia kepengelolaan perhutanan sosial, dikelola oleh PS. Jadi ada kelembagaannya macam-macam. Pertama di HKM, kalau berdasarkan peraturan dia bisa KTH, kelompok tani hutan, atau gabungan dari KTH atau koperasi. Di P9 juga muncul kata bisa juga perseorangan. Tetapi perseorangan itu harus masuk gabungan, harus bergabung ke dalam KTH. Seperti itu konsepnya. Jadi yang dimaksud perseorangan ini bukan berarti bisa orang perorangan mengajukan HKM, tetapi dia orang luar yang gabung dengan kelompok tani hutan yang merupakan masyarakat setempat. Jadi memungkinkan seperti itu, biasanya misalnya pendamping, bisa jadi anggota KTH mengajukan HKM. Pendampingnya bukan orang lokal, dari desa sebelah atau tempat lain bisa, nggak masalah. Kemudian hutan desa. Hutan desa ini disebut kelembagaan KPS-nya adalah Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa, LDPHD, atau gabungan dari LDPHD kalau kawasan hutannya melingkupi lebih dari areal satu desa, misalnya dua desa, tiga desa, bisa bikin gabungan LDPHD. Ini term yang baru, istilah yang baru, dulu namanya LPHD, dulu namanya Lembaga Pengelola Hutan Desa. Sekarang diubah menjadi LDPHD, Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa. Ini tentu ada maksud tujuan tertentu. Nanti kita akan coba bahas.
Kemudian di HTR sama, mirip seperti HKM, bisa KTH, gabungan KTH dan koperasi. Perorangan dan profesional juga bisa masuk ke situ. Sama, bukan berarti perorangan dan perseorangan dan profesional bisa mengajukan HTR, tapi dia harus masuk ke dalam lembaga di tingkat lokal, misalnya KTH ataupun koperasi. Harus seperti itu. Kemudian hutan adat diberikan kepada masyarakat hukum adat. Dan biasanya kalau pengalaman di lapangan, MHA ini bisa membentuk lembaga namanya, sebut saja LPHA ya, Lembaga Pengelola Hutan Adat, yang namanya bisa macam-macam, biasanya pakai bahasa lokal, yang fungsinya dia mengatur kepengelolaan hutan adat. Lalu KK, Kemitraan Kehutanan, juga mirip seperti HKM, dia bisa KTA dan gabungan KTA. Nah, KPS ini ketika melakukan pengembangan usaha, ada potensi usaha, bisa mengembangkan yang namanya kelompok usaha perhutanan sosial. Namanya KUPS. KUPS. Jadi bisa lebih dari satu tergantung potensinya. KUPS ini selalu basisnya komoditas. Gitu. Bukan sistem. Agroforestry bukan komoditas. Tapi basisnya komoditas ataupun kelompokan komoditas. Misalnya KUPS pengolahan kopi. Atau KUPS pengolahan minyak atsiri. Itu minyak atsiri kelompok komoditas. KUPS ternak, itu juga kelompok komoditas. Ada ternak sapi, ternak kambing, mungkin bisa jadi satu. Jadi konsepnya seperti itu. Ketika melakukan KPS melakukan pengembangan usaha, kelembagaan yang dibentuk adalah KUPS, yang merupakan bagian dari KPS. Nah, ini skema kelembagaan versi KLHK. Nah, pertanyaannya, apakah kelembagaan usaha itu, yang dalam hal ini KUPS, bagaimana relasinya dengan KPS? Kemudian, apakah setiap usaha itu, sampai sejauh mana jenis usaha itu dikelola oleh KUPS? Bisa nggak sih KPS juga mengelola usaha? Jadi kita coba bedah di situ. Jadi kalau kita lihat pemikiran yang berkembang umum ada dua arus ya. Jadi kalau bicara aturannya dari pasal 100 sampai pasal ke 113 sampai 115. Jadi memang yang dimaksud pengelolaan TS itu tugasnya KPS ada pengembangan usaha. Nah, dalam pengembangan usaha ada penguatan kelembagaan. Tapi selain penguatan kelembagaan juga pemanfaatan hutan, agroforestry, itu bentuk-bentuk pemanfaatan hutan. Jadi konsep pemanfaatan hutannya itu peran-peran dilakukan KUPS. Nah, penguatan kelembagaan usahanya dalam bentuk KUPS. Jadi KUPS sekali lagi basisnya komoditas, anggotanya biasanya 15 orang. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya kegiatan KUPS kaitannya dengan usaha. Ini usaha komoditas. Jadi bagaimana sih relasinya? Ada dua pemikiran besar. Yang pertama, tentu saja KPS itu menaungi beberapa unit ya. Ada namanya unit produksi. Unit produksi ini unit penyedia bahan baku komoditas mentah hutannya. Dalam bahasa pasalnya 113 itu pemanfaatan hutannya. Jadi dia menghasilkan misalnya pemanfaatan hutannya bentuknya agroforestry, pengelolaan tanaman obat, misalnya pemanfaatan HBK, rotan, tanaman obat. Jadi ini disebut unit produksi. Tapi pengolahan dan pemasarannya, bagaimana mengolah jahe menjadi jahe kering kemudian dijual, bagaimana mengolah rotan menjadi anyaman rotan kemudian jadi kerajinan dan dijual, itu diserahkan kepada KPS-KPS. Jadi peran KUPS, maaf. Jadi peran KPS ini
Salah satunya adalah sebagai unit produksi. Kemudian KPS juga bisa membentuk unit lain. Selain membentuk unit pengolahan dan pemasaran, juga bisa bentuk unit lain yang sifatnya tidak melulu usaha. Itu yang pertama. Yang kedua adalah KPS itu harusnya bicaranya urusannya non-profit, ya, bicaranya sosial, pengembangan kelembagaan, bagaimana tata hutan, tata kelola. Jadi kalau bicara profit itu urusannya KUPS. Jadi ini memang dua hal yang seringkali ditemukan di lapang. Lalu bagaimana bentuk idealnya? Kita coba lihat tabel berikut. Ya, kita akan coba bandingkan kelembagaan di level KPS dan kelembagaan di level KUPS di sesi berikutnya. Sampai ketemu, salam lestari.